Ah, besarnya. Enggak kena. Astaga. Besarnya enggak kena. Wih, ikan merah lagi. Ikan apa? Ikan black bass. Bukan juga. Lainnya modelnya warnanya hitam kayak black bass. Tapi badannya pendek nih. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Edi Bahar. Nah, hari ini hari Jumat ya. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa, selamat berpuasa. Semoga lancar puasanya teman-teman, ibadahnya juga lancar ya. Nah, sekarang sudah jam 3. Sambil nunggu-nunggu pasang air nanti baru saya turun castingnya. Tapi saya sudah prepare nih. Sudah siap semua box, reel, saya bawa 2 aja back casting. Mudah-mudahan nanti ada strike lah teman-teman. Bulan puasa ya. Oke lah. Nanti pasang air baru saya turun casting. Mentop water dulu teman-teman di pantai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kah ikannya nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Alhamdulillah, MG, Alhamdulillah. Ah, MG man, lumayan. Alhamdulillah nih, ada nih buat lauk, buat pakai sahur, pakai makan. Alhamdulillah MG depan pintu tambak. Mudah-mudahan banyak dia, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Strike ya, trolling tadi teman-teman. Apa ini? Ikan apa ini? Ikan apa ini? Tadi saya trolling ya. Ini pertama kali saya dapat ikan begini, dapat casting. Nah, ikan apa? Ikan black bass. Bukan juga. Lainnya modelnya warnanya hitam kayak black bass. Tapi badannya pendek nih. Ikan apa ini ya? Langka men, langka. Saya harus foto nih. Pertama kali dapat ikan begini. Tadi saya trolling-trolling, coba-coba aja. Sekali saya gulung deh. Dimakan ikan ini. Ikan apa ini ya? Ikan. Pertama kali saya dapat ikan begini. Dapat umpan casting. Ini tadi trolling. Enggak bengkang. Alhamdulillah, kayaknya ikan enak ini, ikan ayam-ayam kalau enggak salah ya. Cuma saya enggak tahu. Jadi saya pastikanlah tanya sama orang kampung. Alhamdulillah, 2 ekor. Wih. Ngabuburit. Pagi, teman-teman. Sekarang sudah jam 10 ya. Sebenarnya hari ini kemarin tuh saya rencanakan mau casting jauh, spot jauh, cuma tadi malam hujan deras sampai pagi, 2 malam hujan, jadi saya tidak jadi berangkat jauh ya, takutnya sampai sana airnya banjir, keruh. Nah, ini saya mau casting di sekitaran Liago aja, di Tugu teman-temannya, nih, mau coba-coba casting di Tugu nih, mudah-mudahan ada ikannya nih. Nah kemarin mancing cuma 2 ekor aja ya, MG sama ikan ayam-ayam bilangnya orang, mudah-mudahan hari ini ada strike lah, lanjut teman-teman. Oke, casting ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kencang ini kalau ditunggu teman-teman ya. Padahal ini goris 2 atau goris 1 ini. Thank you.
strike lagi, strike, strike, strike. Lumayan besar juga nih. Tungkin lagi. Wih. Besar. Astaga, lepas. Astaga. Hai. Besar nih tuh ikan. Astaga. Aduh. Besarnya ikan. Ikan apa ini? Ikan putih kaya. Ikan apa ini? Nah, besar. Ikan apa ini? MG kah? MG. Oh, ikan merah tumpil. Alhamdulillah. Tompel sak bantal. Besarnya tompel. Alhamdulillah. Tompel. Alhamdulillah. Besarnya tompelnya. Oh, teman-teman. Usahnya ikan merahnya. Tompelnya. Wih. Ya, tompelnya, teman-teman. 3 kiloan ini. Saya harus foto. Jarang lo dapat tompel casting sebesar ini. Foto dulu. Pertama kali saya dapat tompel nih sebesar ini. Kurang lebih 3 kiloan nih. Alhamdulillah. Gede banget tompelnya. Kira MG, tapi enggak mungkin ada MG di Tugu ya, karena Tugu ini sifatnya ikan-ikan dasaran aja. Alhamdulillah. Oke. Kita coba lagi. Coba lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih ada tompelnya. Thank you.
jenaha lagi, jenaha. Ay, lepas. Astaga. Apa ini? Ikan apa itu? Wih. Kagetnya. Ikan apa? Ayo, senggol dong. Ah, besarnya. Nggak kena. Astaga, besarnya enggak kena. Sambar lagi. Strike. Besar ya. Wih, ikan merah lagi. Alhamdulillah. Jangan lepas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ikan merah lagi, men. Jenaha lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman. Besar nih jenaha. Wih. Mantap ya. Saya mau foto dulu, teman-teman. Jarang gua dapat casting jenaha ini. Yang foto dulu. Alhamdulillah teman-teman, jenaha besar lagi, dua ekor sama teman-temannya. Tadi lepas satu ya, mungkin gak ini dia, tak tahulah. Mudah-mudahan masih ada di bawah. Alhamdulillah, aduh, nah, besar men. Besarnya jenaha, dua ekor sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay lah. Saya nih, ini umpan lama sudah saya mau coba ya, kalau enggak terpakai. Ini berisik sekali nih teman-teman, siapa tahu pakai top cutter mau naik dia nyambar.
Kenapa ini? Oh, lepas. Lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas. Alhamdulillah. Hampir 3 kilo. Oh, 3 kiloan, hampir 3 kilo ini teman-teman ya. Kurang lebih. Mantap. Oke, saya mau foto dulu. Kiloan lebih. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. MG. Mantap nih. MG merah merona. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua ekor. Alhamdulillah. Ya. Nah, beberapa hari ini teman-teman susah sekali mancing di Liago. Karena hujan ya, 3 malam berturut-turut nih hujan sampai pagi. Kemudian juga banyak pemukat ya. Nelayan Liago juga mengeluh ya, kurangnya ikan. Karena banyak pemukat, apalagi tambah dengan hujan. Oke lah, video ini 3 hari teman-teman saya mancing. Selama 3 hari saya mancing ya. Hari pertama dapat MG sama ikan ayam-ayam bilangnya orangnya. Kemudian hari kedua kemarin dapat babon 2. Ke casting di Tugu. Ikan jenahnya atau tompel. Nah, hari ini dapat black bass sama MG. Ini dia, teman-teman. Lumayan besar MG-nya. MG sama black bass-nya besar nih. Enggak boncos. Oke. Teman-teman, nanti beberapa hari ke depan kalau cuaca bagus, enggak pernah hujan, saya akan casting di spot-spot yang jauh. Mantap, terima kasih sudah terus nonton video saya. Semoga terhibur teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.